Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Okey, hari ini Zeke ada di MyV Nation guys. Pada hari Sabtu ini cuaca pun indah guys. Jadi Zeke nak cari 5 kita nak interview, kita nak review 5 MyV yang modified yang menarik perhatian Zeke, menarik mata Zeke, dan Zeke akan juga cari 5 Tyrion G3 yang menarik di mata Zeke. Untuk G2 dengan G1 Zeke tengok macam mana, sebabnya banyak Zeke kena cover nanti. Tak larat pula kan. Kita tengok macam mana guys. Kita tengok. So nanti Zeke nak pergi ronda-ronda, kita tengok mana, lepas tu kita interview dia orang. Zeke tengah tengok semua MyV yang telah berkumpul kat sini. Kita kat belakang tu ada audio ni, ada abang hitam premium. Askar. Jadi kita nak tengok kereta dan kita nak interview salah seorang guys. Zeke dah nampak dah beberapa kereta. Okey. Jadi nanti Zeke akan pergi, kita serbu kereta owner tersebut. Guys, kita pergi ke pertama sekali, iaitu MyV Gentry Modified guys. Kita jumpa satu kereta guys. Ini sebenarnya Zeke dah pernah review dulu, tapi sekarang dah banyak berubah guys. Kalau korang tengok dekat sini, iaitu kaki grill masa dulu. Tapi sekarang korang tengok macam-macam dia dah buat. Ini adalah owner dia, Barak guys. Okey, jadi Barak, Zeke nak tanya MyV ni, apa yang 3 benda special untuk yang dah modified pada MyV? 3 benda special sekarang ni yang dah modified. 1, adjustable. Okey. Adjustable RDS. RDS yang ni eh? Ha. Tapi ni nampak special RDS ni. RDS ni sebab adjustable dia CNC. Okey. Adjustable CNC, yang ni pakai canister. Oh. Ni nama dia canister ni? Ha, canister dia. Okey. So macam ni, buat kedai kat mana? RDS dekat Kampung Melayu Subang. Oh, Kampung Melayu Subang. Okay. Kampung Melayu Subang, harga dalam RM7,000 ke custom CNC depan belakang. Sebab dia canister pakai depan belakang. Oh, depan belakang. So yang ni, yang ni depan, belakang lain lah. Belakang dia. Okay. Belakang dia bawah kat bawah. So ni memang first time dia tengok ni RDS ni. Tak ada siapa lagi pakai kat MyV G3. Okay guys, Barak, yang kedua pula. Apa yang special ni? Enjin B lain. Sebelum ni lain, sekarang lain. Korang tengok enjin B dia. Memang lain guys. Ini pun dah titanium. Lepas tu kalau korang tengok kat sini memang ada turbo guys. Kalau korang nak tahu pasal enjin ni, korang boleh tengok video lama. Tapi sekarang dah upgrade kan? Cuma upgrade piping titanium dengan intake manifold. Oh, intake manifold. Internal pun sudah tukar kan? Internal pun dah tukar. Jadi nak tanyalah soalan cupu mas. Berapa HP dah sekarang? Starting dulu 189. Okey. Lepas tu 175. Sekarang 250. 250. Tapi ada planning nak tukar manual. Oh, gearbox nak tukar manual lah. Mantap. Okey. Yang terakhir, Barak, yang apa yang specialnya? Terakhir rim ah. Rim eh? Rim Sakura guys. Chrome. So yang ni boleh cerita sikit ah. Rim ni spek dia berapa? Rim ET40, spek 5.5JJ 17. So yang ni kalau ikutkan harga market berapa tak? Harga market dalam RM6,000. Yalah, sebab Zik tahu kalau Sakura ni yang chrome macam ni memang mahal, betul tak? Jadi dia cakap memang kental lah. Okay guys, kalau korang tengok sini, owner masuk Open VIP dan juga MG3 Modified. Okay Barak, thank you. Kalau korang nak tengok full review, komen kat bawah guys. Kalau korang nak tengok full review, nanti dia akan try set dengan Barak. Okay, thank you Barak. Thank you. Okay guys, next kereta Zeke jumpa adalah My Honda V. Konsep pun guys. Ini adalah kereta kepunyaan Aiman Arif. Okay. Kalau korang tengok kat sini Insta dia. Dan Zeke nak tanya, ini menarik perhatian Zeke juga. Okey, boleh tak Aiman ceritakan 3 yang special tentang kereta Aiman? Okey, first of all, yang first kali ialah design dia. Kita wrap dia pakai, kita buat konsep, spoon konsep. Spoon konsep. Kita ambil idea daripada Honda. Honda, mantap. Kita mantap. Cuba lain daripada yang lain, daripada semua kategori MyV lah. So, kita cuba kelainan. Salah satu spoon. Spoon eh. First, yang penting first dekat Malaysia. Tak ada orang buat lagi. Itu mantap. Hati kental. Hati kental eh. Okey, jadi ini memang bukan main-main guys. Ini boleh masuk Honda Day, MyV Day pun boleh. Ya betul. Dua-dua event kita sapu. Dua alam guys. Okey. Yang ni berapa dan kat mana buat? Okey, kalau untuk kategori macam rap ni, harga dia kalau pergi dekat Sapu Tembo tu
maybe dalam harga 3,500 ke atas. Okey. Depend pada kereta lah. Ha, untuk Myvi dalam 3,500 dia akan charge. So ni buat dekat support tembok. Support tembok Senawang. Senawang Abang Aqua. Boleh tengok video ni guys. Abang Aqua. Tengok ah, kita support tampur tembok. Kasih support. Alright. Yang kedua adalah special yang apa, Aiman? Yang kedua ialah lampu. Kita custom dia. Ini design Audi. Okey, design Audi. Tapi orang kata MK7 pun ada juga. Oh, ada orang kata MK7 juga eh. So yang ni buat dekat mana dan berapa? Okey, ini kita buat ni dekat Zozen Headlamp Style dekat Ampang. Okey. Harga custom dia ialah 800 setengah. 800 setengah eh guys. 800 setengah untuk custom ni. Boleh tengok ah dia log on macam mana? Boleh. Okey guys, ini adalah rupa on dia guys. Memang handsome juga ah. Oh, lawa juga. Ini Zik tengok pun ramai juga yang berminat buat macam ni. Abang tengok dekat sini TP signal ni pun ada warna kuning guys. Daripada Zozen Hella Style. Ketiga pula. Ketiga apa dia? Okey, untuk ketiga kita upgrade dia pada sound system. Sound system. Okay, jom pula dalam kita tengok. Okey, ini adalah yang first lah. Bahagian depan. Menggunakan speaker bawal Karos. Betul tak? Betul. Bawal eh. Speaker bawal Karos. Bawal Karos. Lepas tu mempersembahkan. Mempersembahkan Alright. So ini apa ni, Man? Ini orang panggil dia macam apa tu? Satellite lah. Satellite. So yang ni three way Bantal. Okey, three way Bantal Karos, Karos dengan papan bonet lagi. Dapur dia. Ini adalah dia punya subwoofer lah. Subwoofer dia. Okey. So macam sound system ni berapa banyak dah habis? Yang ini anggaran sound system dah lebih kurang dalam 7,000 lah. Oh, 7,000 eh? Sound system dia. Sebab kita buat luar dengan dalam, under seat semualah. Satu set. Mantap. So ni semua barang ni susah juga nak cari kan, sebab benda ni dah discontinued dah. Dah betul. Okay, nak kita payung lagu tak? Tak apa, yang tu kita tunggu full review. Full review, okay. Full review. Kalau korang nak tengok full review, komen kat bawah. Nak tengok tak full review untuk Myvi Honda V ni guys? Okay. So Aiman, thank you Aiman untuk ni. Okay, alright. Yang penting, insyaAllah. Yang penting modify itu pasti. Modify itu pasti. Cik, dah terjumpa yang mana? Ini siapa tak kenal, ini adalah Myvi daripada Papa Lain itu. Okay guys, ini dia. Ini owner dia. Okay, nak apa ni, temu ramah sikit. Boleh. Apa yang tiga special dekat kereta bro ni? Tiga eh? Tiga. Kita pergi yang pertama dahulu. Yang pertama, paling special. Suspension lah. Suspension eh? Okay. Jom kita tengok eh. Alright, ini adalah suspension. Ini rim 18 kan? 18. 18. Korang tengok eh. Zip memang jarang lah nampak Myvi pakai 18 punya rim. Memang kosong warna ni. Lepas tu, yang ni dia dah buat white sikit betul tak? Dah buat white sikit. Lepas tu kita tengok belakang. Depan belakang. Dia punya fitment. Memang cantik guys. Okay. Jadi macam suspension ni buat kat mana? Buat dekat kawan juga. Buat kat kawan. Dekat Panda Motorsport. Okay. So ni lah. Dia punya ni. Dia punya tank, compressor dia. Dua macam ni. Okay, yang kedua. Apa yang special dari kita? Sound system. Sound system eh? Boleh tunjuk sikit lah sound system apa yang dah buat? Boleh. Ini full Kenwood lah. Full Kenwood eh? Okay, kita tengok kat sini. Okay, pemenang ketiga. Nampak dia punya. Betul-betul banyak oh. Yang ni apa dia panggil? Bawal lah. Pancing. Bawal. Pancing. Bawal tu Karos. Okay. So yang tengah yang 4 biji ni? Yang tu POP dia panggil. POP eh? lain macam lah dia punya tu. Lepas tu yang tengah tu center lah. Center. Lah. So dekat belakang? 0230. Bagian belakang, belakang saya pakai woofer fusion. Tak pakai Kenwood. Sebab Kenwood sebelum ni dah koyak. So saya pakai tu je lah. Woi, lawa agak eh dia punya ni. Woofer boxer. Memang belanja guys. So, soalan cukup mahal lah. Berapa dah habis dekat sound system? Sound system eh? Yang set sekarang ni lah. Okay. Set sekarang ni lebih kurang RM7,000. RM7,000 eh. Okay guys, jadi yang ketiga, apa yang special dengan kita ni? Yang ketiga eh. Color kot. Color eh. Okay, ni color ni kita panggil color apa? Color ni color two-tone.
Oh, color two tone. Jadi asal dia coklat. Okey. Tapi saya dah campur dengan purple. Oh. So kalau tengok dekat sikit dia macam ada purple sikit. Ah, oh, betul? Ha. Nampak eh dekat-dekat sikit. Tu yang dia dah bertukar jadi macam kau oren-oren sikit. Ah. Ha, sebab asal kod dia coklat. Oh, CS asal 17. Coklat. Oh, ha. Lepas tu campur purple campur jadi macam warna jadi macam ni, ke oren pula. Ah, ha, itu tu. Betul betul betul. Nampak macam oren. Hmm. Oh, memang style guys. Kau tengok. Tapi yang ni masuk dalam kategori Myvi Modify eh? Ah, Myvi Modify. Myvi Modify. Okey, mantap. Well, thank you owner. Okay. Kalau korang nak follow, korang follow dekat IG story. IG story pula IG. IG ke Facebook ke? Facebook. Sama yeah. Papa Lela tu. Papa Lela tu seterusnya. Itu dia. Myvi yang seterusnya. Ini telah buat exercise guys. Lepas tu dia ada nampak juga belakang dia dah buat macam-macam. Ini adalah owner dia guys. So, boleh cerita sikit nama? Nama you siapa? Nama Desmond. Desmond eh? Ya. Yeah. Okey, jadi Desmond, you apa yang tiga special yang sudah you buat dekat kereta you? Kereta Esas first oh. Okey. Then belakang ada konsep modified custom. Modified custom, okey. Dengan bonet belakang dan interior dalam poli akantara. Boleh tak kita tengok? Boleh. Sikit Esas. Ini adalah Esas dia guys. Siap dengar dulu. Siap dengar Rimworks Emotion. So ni Esas dia guys. Boleh naik eh. Boleh naik turun guys. Ini bukan stance biasa-biasa. Oh, mantap. So yang kedua, dia punya Alcantara eh. Free guys, semua duk main pop band guys. Okay, yang ini adalah tengok. Oh, betul-betul full Alcantara guys. Oh, siap ada lampu lagi tu. Oh, atas ada lampu guys. Mantap. Lawa tu. Ini memang boleh tidur dalam set guys. Okay Desmond, you punya dalam Alcantara berapa you buat? Dengan Alcantara siap lampu semua. Bumbung saja dalam 2002 hingga 2004. Oh, okey. Pintu dalam 2000. Oh. Tempat pintulah. So itu kedai dia buat kat mana? Saya buat dekat sini. Staff Interior Design. Oh. Dekat Bukit okay, Mentajam Penang. Bukit Mentajam Penang. Oh, yeah. So you daripada Penang ah? Dari Penang. Wah, jauh ah you datang yeah. Okey guys, kita tengok daripada belakang pula. Belakang dia buat apa? Wah, mantap. Tengok guys. Memang cun. So boleh terangkan sikit apa yang dia punya konsep dekat belakang ni? Konsep sini satu woofer sajalah. Dan saya main Alcantara pink color sikitlah. Oh, Alcantara pink. Pink Alcantara pula. Dan tapi komponen set. Thank you bro. Okay, okay. Memang kereta you smart. Okay, thank you. Alright. Okay guys. Nah, nyanyi. Okay guys. Kita jumpa yang seterusnya. Yang ni Zik ambil dua untuk Myvi facelift. Sebab Myvi facelift Zik nak cover jugalah antara dua kan. Jadi ini adalah yang Zik nampak menarik perhatian. Memang berani guys sebab dia buat konsep Nissan Penzoil. Lepas tu dengan rim, dengan tayar Evan Flavor. Tapi Zik tak pastilah apa yang owner ni nak buat sebab Zik tak nampak owner dia. So Zik review sahajalah kepada korang guys. Review belakang lampu masih ori guys. Okey, lampu masih ori. So dia masih kekalkan konsep FL tu lah. Menarik. Memang makin ramai lah yang mencuba test lain untuk Myvi. Kita dah ada Myvi Honda, kita dah ada Myvi Nissan, apa lagi yang kita nak cari? Oh, memang power guys diorang ni. Jumpa lagi satu Myvi FL. Yang telah modify. Owner ke? Bukan eh? Okey, jumlah ni kita. Oh, ni. Lah. Okey guys. Jadi ini adalah okay. Myvi FL. Kita tengok dia konsep Thailand guys. Kalau kita tengok kat sini. Okey, dia dah buat lampu MG3R, tak adalah konsep Thailand, dia konsep kacau-kacau juga. Kau tengok kat sini dia dah buat CFOD carbon mask. Okey. Kat sini ada CFOD. Sini pun ada CFOD guys. Jumpa owner dia. Nama siapa bro? Nama Muhammad Amirul. Muhammad Amirul eh. Okey, ini adalah Myvi FL dia guys. Cuba cerita sikit apa yang dah buat untuk Myvi ni. Dah buat, saya dah tukar hood depan. Okey. Dengan fender. Fender, alright. Semua fender dengan hood saya buat dengan carbon mask. Carbon mask. Lepas tu lampu pun dah tukar Audi punya. Lampu dah tukar. Lepas tu belakang tadi ada MG3R punya lampu lah. Betul. Lepas tu nombor plate pun carbon saya buat. Oh, nombor plate pun carbon eh. Okey, cun. Lepas tu belakang pun saya ada buat audio sikit. Oh, audio eh. Jom kita tengok audio.
Biasa ya. Tengok apa yang owner ni dah buat. Bantang biasa ya. Okey. Karoseria ni baldunya kan. Bantang. So kat sini pun sama baldu guys. Ini pun ada warna betul tak? Ah betul. Ada ada buat lampu ah. Mantap mantap mantap. Memang clean guys. Cun cun cun. Thank you owner. Okay, baik. Thank you owner. Alright, thank you. Dia ada nampak dua kereta Myvi G3. Ini dia dah pakai bumper AMG guys. Lepas tu dia dah buat Porsche Carbon punya hood. So kat sini pun kita ada Myvi lebih kurang macam style-style Joker. Guys. So ini adalah belakang dia. Warna dia nice ke? Warna dia warna yang dah. Oh ni warna red guys. Warna red je boleh nampak daripada tepi dia. Korang tengok ni nampak dia ada warna biru ungu sikit. Atau korang tengok dekat sana Joker style guys. Memang betul-betul untuk auto show. Korang tengok dia ada pakai esas juga. Memang cun. Tengok sini pun bumper dia. Bumper dia dah tukar yang macam kalau korang tengok bumper ni custom lah. Dia pair dengan bumper belakang. Nama dia tak silap Z. Z bumper Z macam tu lah lebih kurang. Tapi yang ni sebenarnya bumper ori. Tapi dia kat sini korang tengok dia dah custom dah. Lepas tu itu adalah DRL daripada lampu golf guys. Jadi itu adalah yang Zik telah review tentang Myvi Gen 3 Modified guys. Itu semua yang Zik dati. Dan nanti korang boleh tengok part 2 pula untuk Zik review Sirion G3 yang Zik rasa menarik di mata Zik guys. Okay, stay tune guys. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.